Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sahabat pecinta tanaman hias, khususnya alokasia, di hari yang cerah ini ya, ini hari terang sekali cuacanya. Saya akan mereview atau menyampaikan tentang tanaman hias atau tentang alokasia. Alokasia ini adalah tanaman hias yang saat ini lagi tren. Ya, di tahun 2020 ini alokasia itu lagi tanaman hias yang sedang tren-trennya. Maka dari itu saya sendiri ikut suka dengan tanaman hias alokasia. Ya, banyak sekali jenis alokasia, ya, keladi atau talas-talasan. Nah, sahabat atau guys, ya, teman-teman semua, bahwa pilihan kita dalam mengambil, memutuskan, melakukan kegiatan berkebun tanaman hias, menyikapi dengan adanya situasi pandemi corona ini, pandemi COVID-19, sehingga banyak sekali aktivitas kita yang terhenti atau dihentikan karena menghindari terjadinya penyebaran virus corona. Nah, hal itu yang membuat kita menjadi jenuh, yang tadinya kita memiliki banyak kegiatan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka aktivitas rutin kita yang padat beberapa seperti yang kemarin-kemarin setahun sebelumnya, sekarang menjadi terhenti, sehingga membuat satu titik kejenuhan yang kita alami. Nah, solusi untuk mengantisipasi atau menggantikan dari aktivitas kita yang cukup padat sebelum bercocok tanam atau berkebun tanaman hias, menurut saya itu adalah salah satu pilihan yang tepat. Kita bisa mengumpulkan banyak tanaman hias, bisa berburu, bisa minta sama saudara, minta sama teman, atau bertukar tanaman hias kita, ya. Dan saya sudah banyak sekali mengoleksi tanaman-tanaman hias, khususnya alokasia, yang merupakan hasil beberapa besar adalah sebagian adalah hasil dari berburu di hutan. Dan saya mencoba membuat variasi-variasi dari tanaman alokasia tersebut sehingga tidak monoton, hanya sebatas pohon alokasia yang tumbuh pot besar, dia tinggi menjulang dan melebar serta memiliki banyak anak-anaknya. Tapi saya juga mencoba untuk mengkreasinya dengan menjadi sebuah tanaman bonsai. Ya, tanpa saya sadari, tanpa saya sengaja juga, saya ternyata ada beberapa tanaman alokasia saya yang akhirnya menjadi bentuk seperti bonsai. Nah, ini seperti yang kita lihat yang ada di sebelah saya. Ini adalah tanaman alokasia plumbea yang berbatang hitam dan berdaun berwarna hijau. Ini tingginya hanya dari batang ini ke sini sekitar 25 cm. Nah, ini. Nah, ini kita lihat di sini. Oke, saya dekatin. Nah, ini adalah salah satu tanaman alokasia saya yang berbatang hitam dan berdaun hijau yang sudah membentuk menjadi sebuah batang alokasia yang berjenis bonsai lah ya, kira-kira seperti itu. Nah, nih saya tunjukkan dulu sampai ke atas, daunnya sudah tumbuh cabang 2 ya, dan tingginya hanya sekitar 25 cm sampai 30 cm ya. Nah, ini. Kalau saya lihat dari jauh nampak bahwa seolah-olah tanaman talas ini dia tumbuh di atas bagaikan di atas sebuah batu ya. Nah, ini adalah batunya. Seolah-olah ini adalah seperti batunya, padahal ini sebenarnya adalah bonggol. Bonggol dari induk alokasia tersebut, dan dia
terbentuk dari cabang ini, sehingga saya ambil dan saya bentuk menjadi seperti ini, nampak bagaikan sebuah batu karang yang di atasnya ada tanaman kaladium atau kaladi talas, ya, ini boleh dilihat, sehingga menjadi bentuk bonsai. Oke, nah ini ada tumbuh beberapa tunas yang masih juga berasal tumbuhnya dari batang yang ini, ya. Dan ini sudah ada 3, dan saya masih menunggu satu lagi di sini, kayak ini, ya. Sehingga nanti saya berharap akan ada 4, ya, satu di sini, 4 tunas yang akan mendampingi atau mengawal si batang yang seperti batu karang ini, ya. Sini 1, sini 2, sini 3, dan sini yang 4. Sehingga nanti akan tumbuh 4 batang atau 4 cabang di sekeliling bonggol ini. Nah, yang unik adalah tanaman ini, kita perhatikan, guys. Saya tarik aja. Oke, ini lihat, ya. Ini adalah bonggol dari tanaman yang ini. Batang, ya, batang dari tanaman yang ini. Ini daunnya, ini batang. Sedangkan yang bawah ini adalah bonggol induk. Bonggol induk dari tanaman yang ini. Perhatikan dengan seksama keindahannya. Ya, saya putar, ya. Lihat. Cantik sekali sih, kalau menurut saya cantik, ya. Oke. Lihat, ya. Tuh. Bagaikan sebuah tanaman yang tumbuh tepat di atas sebuah batu. Nah, ini tampak sisi yang sebelah sini. Kalau kita lihat dari seperti ini, ya, dari dekat ini seperti tanaman besar. Seperti tanaman yang sudah berumur tua, tahunan nama raksasa. Oke. Oke. Padahal aslinya ini adalah tanaman yang sangat kecil. Luar biasa sih ini kalau kata saya. Ya, cukup indah, ya, kawan-kawan. Perhatikan guratan-guratan dari batang ini, indah sekali, ya. Ini akar, memang saya sengaja tampilkan akarnya. Nanti juga saya berharap akan tumbuh banyak akar di sini, dan akan kita munculkan akar-akar tersebut. Boleh dilihat, oh, ya. Ini motif dari batang. Ya, ini batang. Ini juga tadinya batang, kemudian muncul batang kecil dan tumbuh daun. Luar biasa sih, ya. Aduh, ini bagus sih. Tuh, ya, ya. Tuh, ya, kawan-kawan. Saya sangat senang sekali dengan tanaman jenis atau bentuknya seperti ini, ya. Ini sebenarnya terjadi juga tanpa sengaja, ya, kawan. Saya tidak pernah merencanakan seperti ini, tapi setelah saya tanam, tidak sengaja saya letakkan saja ini bonggolnya di tanah, tiba-tiba ini tumbuh yang ini, sehingga saya ambil kemudian saya taruhkan dalam pot, sehingga menjadi seperti ini saat ini. Sudah ada 2 bulan mungkin, ya, 2-3 bulan ini, ya, dalam pot saya pindahkan. 2 bulan lah, nggak nyampe. Nah, ya, sini, lihat, dia muncul tunas. Batangnya tunas, nah, ini akarnya. Ya, boleh dilihat tuh. Waduh, cantik sekali. Kemudian ini juga
ya, dari sini ini tumbuh tunas. Nah, ini daunnya, dan ini pun ada muncul akarnya. Oke. Begitu juga dengan yang ini. Nah, ini tumbuh, ini akarnya ya, kecil ya. Tuh, yang putih ini juga tumbuh di bawah. Nah, dan saya masih menunggu yang satu lagi. Mana ya guys? Nah, ini. Ini saya menunggu ini supaya dia juga bisa tumbuh seperti yang lainnya, sehingga nanti menjadi ada 4 tunas yang akan mengelilingi pohon ini. Anggaplah itu nanti menjadi 4 penjuru mata angin, sehingga nanti akan saya kasih nama ini adalah bonsai keladi hitam 4 penjuru mata angin. Ya. Nah, daunnya masih mulus tanpa ada yang cacat ya guys. Bagus sekali daunnya. Nah, itu dulu teman-teman semua pecinta tanaman hias, sedikit review tentang tanaman alokasia atau keladi milik saya yang berbentuk bagaikan sebuah bonsai. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe, di like, kemudian dibagikan. Dan yang paling penting adalah tonton sampai habis video-video channel Johan Chandra Dinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.